Para pencinta bibit di mana pun Anda berada, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah buah ya. Ini mungkin nggak asing, apa buah ini? Ini adalah buah Black Sapote ya, yang mana memang hadiah dari seorang teman, dan ini kita akan apa namanya membuka buahnya, seperti apa buahnya ini. Namanya Black Sapote, dari kata black itu adalah hitam, dan sapote adalah sawo ya. Ini kita buka, pasti panen. Sebenarnya Black Sapote ini termasuk ukuran sedang ya, ataupun bisa kecil, kadang ada yang buahnya gede banget. Ini paling sekitar 4 on ini, tapi tidak masalah. Ini ciri khasnya Black Sapote, matang, empuk, empuk, dipecet-pecet, empuk. Ini langsung aja kita belah. Nah, oke. Rasanya seperti apa? Nah, warnanya coklat kehitaman, ya. Nah, Black Sapote ini termasuk buah ataupun kalau bibitnya atau pohonnya itu adaptif di apa tropis ya, kayak Indonesia ini, dan mudah buah. Ini rasanya bagaimana, penasaran? Legit, manis, gurih, bunga itu. Nah, jadi yang paling pokok itu bibitnya kita ada, dan sangat adaptif, mudah dikembangkan dan ditumbuh kembangkan di Indonesia. Itu Black Sapote ya. Ini Black Sapote ya. Coklat kehitaman. Nah, pengen buahnya insya Allah nanti kalau pas banyak panen bisa hubungi kami ya di warung bibit. Tentunya kami selaku produsen dan menyalur bibit tanaman, baik yang buah eksotik dan langka, tentunya kita berusaha untuk mencukupi dan siap bermitra dengan Anda. Salam Go Green dan salam lestari. Kami lanjutkan untuk makan buah Black Sapote. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Warung Bibit.